Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dovido Channel. Hari ini kita mau mencari ikan atau jala ikan di Sungai Emping. Perjalanan hari ini kita pakai sepeda listrik ya teman-teman. Nah, di sini banyak kawasan pabrik. Perjalanan menuju Sungai Emping sekitar 8 kilo ya. Di sini kita bisa lihat kanan kiri banyak pabrik dan home industry. Teman-teman, bentar lagi kita mau sampai nih. Di sini juga ada parkiran bis. Mesinnya apa kene? Bodinya sing elek. Nah, di sini juga kita bisa lihat pemandangan sungai yang kita mau tuju ya. Sungainya bersih loh. Nah, bisa lihat kan? Di sini juga banyak orang mancing, kadang juga ada yang jala dari orang Vietnam, Filipina, Indonesia. Kadang banyak di sini teman-teman, karena di sini sungainya bersih jauh dari limbah pabrik. Nah, di sini juga ada tambak udang ya di sebelah kanan. Banyak banget tambak udangnya. Bentar lagi kita mau sampai ke tempat tujuan kita yang biasanya kita mencari ikan ya teman-teman. Karena di sini banyak ikannya bersih dan enak buat dimakan. Nah, ini teman saya sudah menyiapkan jaringnya ya teman-teman buat mencari ikan. Nah, kita tonton. 1, 2, 3. Ya, kita lihat hasilnya teman-teman. Aduh, ada insiden. Kameranya jatuh teman-teman. Aduh, rusak ya kira-kira. Alhamdulillah kameranya nggak rusak teman-teman. Ini tebaran kedua kita. Mari kita lihat dapat ikan nggak. Teng 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 teng, dapat dong. Kita putar-putar dulu biar ikannya bersih. Tada, dapat ikannya. Iya, tebaran ketiga. Tada, ayo. Thank you.
Wah, depan ikan banyak teman-teman. Alhamdulillah bisa buat lauk. Mari kita tebar lagi dengan ritual goyang-goyang biar ikannya dapat banyak lagi teman-teman. Tuh kan, dia dapat ritual nggak tahu dari mana. Ayo buruan ditebar. Ping, dapat gak ya kira-kira? Dapat ikan banyak teman-teman. Ayo kita cari lagi. Banyak kan ikannya, tapi kecil-kecil, belum besar-besar. Atau udah berapa lama kita jolo, ikannya tetap aja kecil. Yang gede kemana ya? Ada yang tahu nggak? Sore, kita dapat ikan lagi. Banyak dong ikannya, walaupun kecil-kecil, lumayan dong buat makan. Nah, ini hasilnya tadi. Kita cari ikan, kira-kira dapat 5 kiloan lebih lah. Kita masak dan kita makan.